Kembali lagi di channel YouTube Radio Medan Cikgu. Sahabat Radio Medan dimanapun kalian berada, saya ingin mengajak kalian keliling dulu ke tempat saya beraktivitas. Hampir setiap hari saya beraktivitas di beberapa tempat ya. Dan ini, ya kita nanti akan menuju Alfala. Dari Alfala nanti kita mutar di sini. Ada putaran, lampu merah ini ada putarannya. Gimana kabar kawan-kawan pagi ini? Sehat kan? Sehat, rezekinya lancar. Alhamdulillah lancar. Amin. Mudah-mudahan rezeki kita lancar semua ya. Tidak ada kendala satu apapun dalam kita beraktivitas. Kita masih di jalur sisinya mengarah ke Medan. Setidaknya kalian tahu mana sih kehidupan si Radio Medan itu lah. Tadi saya berada di sini ya. Kantor ini ya. Nah, ini sering macet nih. Pagi, sore, macet nih jalur ini. Pas depan Grand Antares. Banyak keluar masuk. Karena satu jalurnya lagi ditutup ke sebelah sana. Nah, biasa putaran ini dibuka, ini tutup, jadi agak macet. Nah, buat kalian yang beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang buat kalian yang masih tidur, cepat bangun. Karena pagi-pagi tidur itu akan menambah penyakit ya. Kalian yang begadang-begadang tadi malam, cukupnya lah tidur. Jangan mandi dulu kalau habis begadang ya kan. Lemak ngantri apa ini? Antrian. Oh. Berapa rapatnya? Udah kayak nggak ada COVID lagi nih sekarang ini. Ini Simpang Limun. Kalau di sini bilang pajak ya, pajak Simpang Limun. Mungkin kawan-kawan yang lain di luar daerah Sumut menganggap menyebutnya dengan pasar ya, di pajak tersebut pajak ya. Oke. Harus lalu lintas ramai lancar. Dulu di sini kan tahu macet kali karena berjualannya sampai pinggir-pinggir jalan gini. Udah ditertibkan, udah agak mendingan lah ya kan. Udah masuk-masuk ke dalam orang itu. Pedagang-pedagangnya. Oh, kalau dulu ampun lah. Lewat dari sini aja, oh. Keringat jagung kita nunggunya. Apalagi panas terik ya kan. Atas bawah basah. Lengkaplah sudah penderitaan. Pening lah. Oke, sabar lah.
itu samsat. Jadi kalian kalau ngurus-ngurus pajak kendaraan, ganti deka, nah itu samsat itulah. Ya kan? Aku kemarin itu baru ngurus juga 10 bulan yang lalu. Udah mati BK-nya kan? Urus. Mendingan ngurus langsung, ternyata lebih murah daripada pakai agen. Dan gak lama kok, cepat 2 jam udah selesai, ya kan? Oke, kita jalan. Kita ke kanan. Ya, wah ini udah bertahun-tahun, 30-an tahun di situ tuh. Soalnya kalau lurus aja ini tembusnya ke Dirjen Katamso kawan. Kiri titik kuning, kanan ke arah Aimun. Kalau ini tembusannya. Malam sunyi minta ampun ini, karena bukan kawasan rumah ini ya, ada penduduk, jadi banyak kantor-kantor di sini. Jadi kita sampai, kita masuk. Parkir ya. Sehat, Ul? Sehat, ya? Udah baru dipel ya? Atau kemana? Enggak, apa-apa. Apa-apa? Apa-apa. Assalamualaikum. Wow. Kolamnya sudah diisi air. Ya kan? Tapi kabarnya harus dibiarkan selama 2 minggu dulu. Baru nanti dikasih ikan, karena aroma airnya masih aroma semen. Kok di luar, Karim? Kok dari mana? Dari jalan. Enggak, dari sini? STM? Oh iya, abang dari lampu merah, karena ngeblok ya. Di luar. Tapi karena ngeblok, sampai santai ya kan jalan-jalan. Ah ini kenalin, ini... kawan baru kita namanya siapa? Desi. Ini Desi, manis kan? Ya. Hai. Kok cemburu kau Jaya? Hah? Terus kayak gitu Jaya? Terus cemburu? Medan Belawan. Oke ya. Nah ini Jaya. Jaya ini juga YouTuber, tapi masih baru. Berapa? Baru, masih 184 kalau nggak salah. 184. Itu kontennya tentang apa? Kontennya masih sama. Masih juga sama. Iya, makanya harus ini kawan-kawan apa bisa dukung dia ya? Bisa. Dukung dia. Apa nama channelnya Bang Jai Mega. Bang Jai Mega. Subscribe. Komen juga ya. Ya, komen juga. Like and share. Oke. Okay. Semoga berhasil. Thank you. Semangat. Maju terus motovlog Indonesia. Ya, Radi Medan sih dulu. Apa? Radi Medan. Cikui. Radi Medan. Cikui. Apa penerima? Ini paling jago apa? Apa itu? Ini udah penuh apa ya? Ini install. Ini kan ada ukuran. Ya, cocok kalau satu. Oh, cocok.
Oh, halo, what's up guys? Welcome back again to Motor Vlog Channel. Kayaknya kita jalan lagi ke kantor yang satu lagi ya, rumah juang. Jadi saya lebih sering di kantor pertama yaitu rumah juang. Kalau di sini karena ada cegu jadi nggak perlu lah kita kemari-kemari terus on time, tidak perlu karena ada cegu ya kan. Jadi kita kemari itu ya sering-sering tapi tidak setiap hari ya. Oke, kita jalan lagi ya. Kasih salam lah. Bye. Nanti mau ditaruh situ juga itu. Oke, ya, gerak dulu ya. Ayo. Baru ya, ya Pak. Hampir jatuh. Gerak dulu kantor satu lagi kawan.
Oke, abang Glenn Kia. Yep. Kita coba ambil jalan dari DPC, dari STM-nya. Bang, gerak tuh bang ya.